بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي Qala wa filati fi safari ala rahilati. Ini masalah bolehnya tidak menghadap kiblat ketika solat. Jadi pertama wa syiddatil pada sangat takut. Nah yang kedua adalah wa filah pada solat sunnat. Fisabari pada waktu musafir bus bisa pari ketika orang dalam keadaan musafir jalan alarrahilati di atas kendaraan jadi ada tiga nih kriterianya pembolehan tidak menghadap kiblat yang kedua yaitu pertama persyaratannya adalah sholat sunat yang kedua adalah waktu musafir dan yang ketiga di atas kendaraan Ya Juzulil Musafiri boleh bagi orang yang musafir itu at melaksanakan sholat sunat rokiban hal keadaannya berkendara menunggang kendaraan apakah itu onta sapi mungkin juga sekarang kendaraan bis sawat apa wa dan jalan kaki. Berarti kagut. disemah sambil leka Jalan. Ila jihati maksadihi ke arah yang dia maksud. Ke arah tujuan. Fis parit towili wal qasiri. Pada musafir yang jauh dan yang dekat. Alal mazhabi. atas pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau musafir itu jauh, nerapat, boleh. Ingat ini solat sunat yang kita bicarakan. Amma firraqibi adapun kebolehan orang tidak menghadap kiblat bagi orang yang mengendarai falima rawahu syaikhani Ingat bentuk itu bisa dibaca palama, bisa dibaca falima. Kalau dibaca palama itu lama harpuhiniyah. Tapi kalau ini lima, lama harpujarin jarin, ma ismu mausul, akil. Nah, lima, maka karena hadis yang diriwayatkan oleh khan. Jadi murad dengan ma itu adalah hadis. Maka karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh asy Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi salat di atas kendaraannya unta. pari pada waktu musafir Hai suma tawad jahat bihi. Ke arah. Hai suma itu kemana saja tawad jahat. Dia mengarah itu kendaraan bihi dengannya. Jadi Nabi sholat di atas ontanya. Kemana saja onta itu jalan, Nabi tetap sholat. Berarti berubah-ubah hatinya belok ontanya. Karena belok jalannya ya tetap. Solat Nabi di atasnya berarti ada kalanya menghadap kiblat, ada kalanya tidak menghadap kiblat. Ini hadisnya tentang bolehnya sholat sunat di atas kendaraan dengan tidak menghadap kiblat. Wafir riwayatil Bukhari dan pada satu riwayat dari Imam Bukhari, Yusalli sholatlah Nabi ala dhahri rahilatihi di atas punggung kendaraannya. Hai suta bihi sekira-kira kemana arahnya berjalan itu kendaraan Nabi tetap sholat. Wa iza arad al faridata dan jikalau beliau ingin melakukan sholat pardu, Nazala turun an dari kendaraannya fastaqbala maka beliau menghadap kiblat. Berarti untuk sholat wajib, sholat fardu tata Nabi turun menghadap kiblat, sholat, sholat fardu. Wasababu nah. fidalika dan sebab pada yang demikian itu pada pembolehan tidak menghadap kiblat pada sholat uh, sunat untuk musafir Ananda sesungguhnya orang manusia muhtajuna hajat butuh ilal aspari untuk mengadakan perjalanan. Yang namanya musafir itu sudah menjadi kebutuhan. Apakah orang musafir mau nutut ilmu? Apakah orang musafir mau jualan? Sampai-sampai kan di dalam Al-Qur'an tentang kebiasaan musafirnya orang Mekah itu disebut ila fi quraish ila fihim rihlata wasaib rihlah ya Jadi jadi kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy itu ila fihim rihlata syita'i wasaib mereka pergi untuk ber bepergian berjalan untuk bisnis ya jadi lelah di sini untuk jualan pada musim dingin dan musim panas. Nah, jadi apalagi di zaman sekarang ini orang sudah semakin banyak keinginan, semakin banyak kebutuhan. Nah, kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan itu tempatnya tidak tidak dekat, harus menggunakan kendaraan. Nah, pertama karena orang butuh untuk mengadakan perjalanan. Walahum wa Dan mereka itu memiliki keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan. Ya. Finna pilati pada melaksanakan sholat sunnah. Falau syuritol istiqbalu pitana puli jika disyaratkan harus menghadap kiblat pada sholat sunat la ada ila tarki awradihim. Bisa jadi itu akan mengakibatkan kepada meninggalkan tujuan-tujuan tertentu, keinginan-keinginan tertentu mereka. Atau meninggalkan masoliha ma'ayishihim kemaslahatan penghidupan mereka. Ma'ayis itu bukan kehidupan tapi penghidupan. Yang namanya penghidupan itu apa-apa yang kita butuhkan dalam hidup. Dan penghidupan mangan, bisnis apa itu penghidupan. Yang menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Itu penghidupan. Nah jadi kalau masalah sholat wajib tidak bisa tidak. Tapi masalah sunat ini kalau selalu orang ingin dapat sunat tapi harus menghadap kiblat, mungkin bisa keterlambatan. Nah, di dalam tujuan-tujuan manusialah gitu. Sehingga diruhsah, diringankan di dalam masalah melaksanakan sholat sunnah untuk tidak menghadap kiblat ketika memang mereka dalam perjalanan. Ya jelaslah orang dalam perjalanan itu perjalanannya penting. Ya, penting. Apalagi kalau zaman dulu orang berjalan itu musafir itu berhari-hari. Kalau sekarang kan hitungannya paling jam hitungannya orang berjalan. Kecuali ya pakai sepeda keliling dunia ya baru tahunan hitungannya. Tapi kalau kita pakai pesawat sekarang ke Mekah saja dari sinanya 10 jam, jadi hitungannya jam-jaman hitungannya orang. Ya, mungkin kalau ke negeri barat, ya ke Eropa apa itu bisa sampai 20 jam dari sini. Ya, jadi tidak sampai 24 jam. Orang naik pesawat itu sekarang jadi ini yang pertama supaya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan itu tidak terbengkalai dengan harus diam menghadap kiblat tetapi sembari sambil solat sambil dalam perjalanan dibolehkan. Sehingga kalau begitu kemana tujuan mereka jalan? Sudah solat menghadap tujuannya saja. Wa amal masih ada pun orang yang berjalan. Nah, tadi hadis tentang orang yang pakai kendaraan. Wa amal masih ada pun orang yang jalan kaki. Fabil Kiasi maka dengan mengkias ala atas orang yang menaik kendaraan. Mana dia oh, pakai kias. liwujudil makna karena adanya makna yang sama. Orang yang naik kendaraan dengan orang yang jalan sama-sama jalan. Cuman orang jalannya pakai kakinya, orang yang naik kendaraan yang jalan kendaraannya. Berarti ini sama-sama efisiensi waktu namanya untuk mencapai kepada tujuan musafirnya. Ya jadi sama-sama jalan. Jadi kiasnya itu kepada makna uh, yang kita lihat sama. Jadi untuk kias jamaah ya uh, arak rukun-rukunnya. Yang pertama adalah adanya hukum yang menjadi patokan kias. Kemudian ada sesuatu yang kita kiaskan kepadanya. Kemudian ada kesamaannya. Para dalil ini yang ada dalilnya adalah yang rokib. Yaitu yang menaiki kendaraan. Sedangkan yang jalan kaki tidak ada dalilnya Nabi salat salat apa namanya salat sunat jalan kaki tidak ada. Tapi di sini sama-sama efisiensi waktu untuk sampai kepada tujuan jalan. Kalau orang jalan kaki, kakinya yang jalan. Kalau orang naik kendaraan, ya kendaraannya yang jalan. Yang jelas sama-sama jalan. Itu namanya diwujudil makna di sana. Summa haza Kemudian yang ini pada orang yang berkendara allazi yang la yumkinuhu tidak memungkinkan bagi orang itu itmamur ruku'i was sujudi menyempurnakan rukuk dan sujud. Jaran tunggang tenile bahwa sempurna dalam tasambilnya ka gen ruku' dan sujud. Ya, kecuali mungkin bis boleh atau kapal laut tunggang, dengan kan bau ditinduk tengah pun kapal laut. Nah, jadi kalau dia tidak memungkinkan untuk rukuk dan sujud, ya, itu silahkan, seperti tadi. Kemana saja dia jalan, bagaimana saja dia bisa, ya, berisyarat saja. Fa'in amkana, jikalau memungkinkan dia uh, rukuk dengan sujud secara sempurna, bi angkana fi marqadin gambarannya baknya namanya bak taswir namanya untuk menggambarkan bi angkana gambarannya bahwa kana fi marqad fi marqadin adalah orang itu pada marqad al maharah marqad itu tempat tidur artinya seperti maharah maharah itu eh, sampan beli ya untuk eh kapal laut lah seperti itu itu kan memungkinkan orang ruku, orang sujud begitu. Walaupun dia sedang musafir dan sedang sholat sunat di atasnya, tapi ada kemungkinan dia melakukan ruku sujud dengan sempurna. kalau <tum> wa nahwiha, umpama apa sajalah. Yang penting orang itu bisa melakukan ruku sujud. Lazimahu <tum> dhalika wajib dia lakukan ruku dengan sujud. Ya. Sapir pakai kapal besar, solat sunat ingat solat sunat, bembeman ini muter suka kapal lega, takbir puasa solat wah bembeman rukuk sujud bisa sempurna lakukan rukuk sujud dengan sempurna, lazim kalau memang bisa. Li la musyakata alaihi karena tidak ada musyakkah La musyakata la itu lil jenis tak malu amala inna. Tangsibul isma tarfaul khabar. Musyakata jadi isimnya. Tidak ada kesulitan alaihi atas orang itu karoki bisa pinah seperti orang yang menaiki kapal laut. Kita artikan kapal laut. Jangan kamu artikan dengan jukung kodik. Cocok nih. Kapal laut, sapinah. Wa amma adapun man orang la yumkinuhu zalika yang tidak memungkinkan yang demikian itu. Ya. Tidak mungkin dia bisa berdiri dengan bagus ini. Tidak mungkin dia bisa rukuh dengan bagus. Tidak mungkin dia bisa sujud dengan bagus. Fafi wujubil istiqbali. Maka pada wajibnya menghadap kiblat Waktu taharumi. Pada waktu takbilatul ihram. Aujuhun. Banyak pendapat. Jelaskan lah mun lelekan aja wah dia mungkin wah nah nak kali awal ngumbe tembek nasi mulai salat sunat noh apakah wajib dia menghadap kiblat dulu baru dia jalan kalau orang-orang yang tidak mungkin melakukan itmam sempurna gerakan-gerakan salat di dalamnya jukong kode bangun pindah dulu menggoyang goyang itu aning pindah itu pindah itu otaknya Sulit. Bahkan melintas tepuk jauh doang. Entahnya. Tepuk jauh doang. Nganjang Nah itu kesulitan namanya. Nah bagaimana dengan awalnya? Takbiratul ihramnya. Apakah harus menghadap kiblat? Nah ini banyak pendapat. As-sahih pendapat yang benar. In sahula alaihi zalika. Jikalau mudah. Atasnya yang demikian itu. Biangkana. Ya, Seandainya ya gambarannya zamam Piyadihi kendali itu ada pada tangannya, stang setir ke apa yang dah uh, ke, no kemudi ke plebek ke misalnya kita jauh dengan kita mula arahang dan mudah kita menghadap kiblat putar juru arah kiblat silakan putar juru arah kiblat baru takbiratul ihram jalan me bari na leka ya mun molah awal mun jadi penumpang ni tan jauh nah ya wa hiya sahlatun maka ini dianggap mudah sahlatul inqiyad ya mudah untuk mengendalikannya jadi kalau kita yang pegang kendali ya maka mudah untuk mengendalikannya maka lazim au kanat qaimatan atau misalnya orang itu berdiri, bisa berdiri. Wa amkana inhirafuhu alaiha dan memungkinkan apa namanya dia menepi, menepi ya, ke pinggir. paha atau meminggirkannya. Bau isi ngatur na Ya. Wajib juga kita apa namanya melakukan itu untuk menghadap kiblat ketika awal takbiratul ihram. Berarti dianggap masih mudah. Pokoknya intinya lah munabawi sih silakan lakukan. Wa ghairu sahlatin dan tidak mudah. Nah, kalau buruk, insya insahula. Kalau dia mudah. Kalau ghairu sahlatin tidak mudah bi dengan bahwasanya adalah keadaan itu makturatan atau sobatan ya mungkin dia akan kecebur orang itu nanti kalau dia ngan berdiri saja mungkin bisa jatuh dia kalau dari sapina -so atau yang ingkiat atau sulit mengendalikannya Nek ni kendali misalnya makan sembur itu jadi penumpang atau jadi kernet. Itu tertawa dan dengar kiblat. Nah, ini ada kesulitan namanya. Jadi kalau kita pakai Kaedah umum al musyakatu tajlibut taisir. Segala bentuk kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan di dalam hukum fikih. Jadi kalau susah untuk menghadap kiblat di awal, ingat yang dibicarakan di awal saja. Lalu mulai perjalanan, memang anak-anak so. Ketika kita sholat sunnah berkendara itu, boleh. Nah di awal ini ketika dia mudah silakan takbiratul ihram hadap kiblat dulu baru jalan. Sedangkan kalau dia sulit, sulit dikendalikan atau mungkin dia akan jatuh. Tidak usah. Wah <tuh> tajjah dan berdalil Lizalika dengan yang demikian itu. Bi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau idza saro apabila beliau musafir wa arada dan beliau ingin ayyata tawwa melakukan salat sunnat istiqbala binaqatihi maka beliau menghadapkan untanya alqiblatah ke arah kiblat wa kabara kemudian beliau takbiratul ihram wa shalla dan beliau salat Hai suwajjaha rikabuhu. Ke arah sekira-kira mana saja dia menghadap tunggangannya itu. Tapi kan Nabi jauh anu na dari plebek. Nah ini mudah. Jadi ketika kita bisa mengendalikan. Balik dulu andang kiblat. Mulai takbiratul ihram. Lekak terus. Jadi awalnya doang menghadap kiblat kiblat itu pun ketika kita bisa mengendalikan. Nek nah, trail kadu dunia sembahyang sunat. <laughs> mana? wah ada sembahyang wajib lagu harus telap sampai ni tiba tujuan. Ah waktu kan sekedi ni lah. Ah mai atas bah sembahyang. atas montor tak sembahyang sunat. Silakan, tidak ada masalah. Coba doang kan sekali starter motor tak dua orang barat jadi saya ngaji kan tak jauh setang setir. Nak ke gerejok lombok timur ni barat jadi anda muda tak dua orang mengepot pembilang jauh timur terus mu. Sembahyang yang layak ke layak kadang tidak ada masalah. Main sunat. Rukuknya nunduk sekedi, sujudnya berdekat dengan nuk sambil membalap nuntan. Yang penting rukuknya lebih tinggi, sujudnya lebih rendah. Itu saja ukurannya untuk sholat yang berisyarat. Nah ini yang belum pernah kita coba ini. Cobaan doang sekali jema. Sepeda motor turun dengan masjid tentu jangan dalam musafir nih. Entahlah misalnya sembahyang wajib di sopo masjid sembahyang wajib kan harus terturun ada kiblat. Tapi kita dikejar waktu Mau kita salat sunat. Wah, starter motor takbiratul ihram mandang barat untuk salat sunat ba'diyah. Ngabut cok timu sambil sembahyang. Ya baca Fatihah. Tutup Fatihah endo baca ayat, baca ayat, tutup ayat, ruku Allahu akbar. Terus sami Allahu liman hamilah. Allahu akbar semua pembalap tu entar. Ndak ke nunduk. Saprong sini. Sambil mak pembalap, no nama masalah arahnya itu sembahyang sunat dan itu ditunjukkan oleh nabi. Lagu nampak dah monlek padang pasir kan daerah galoh. Terus ganjar tembrembasan kan zaman dai ondo kerja, nampak busuk kan ganjar tembrembasan. Ondo no pun jarang. Sang dia nak ganjar tembrembasan jangan, ini tembrembasan pun galoh lehana di luar. Meneng. Nah, jadi silahkan ada masalah. Termasuk juga ketika kita naik bis atau kita menjadi di belakang tidak menjadi pengendali. Silahkan. Tuik kan jadi berombongan, kayak mobil, sembahyang zohor, sembahyang wajib dah. Baris sembahyang sunat di atas mobil tahu. Sembahyang wajib doang, turun terus sembahyang sunat Lemon masih mau lahir dan Mar di sana mobil itu takbiratul Arab mau jauh Wah takbiratul Arab muter timur aning terus supir nih. Nah, Silakan. Bayang itu di atas mobil. Tidak apa apa. Memang melinda anu doang ya. Tak nah, apa ada. Nah. Praktikan. Coba ah. Ya. Yeah. Kemudian jadi dalilnya itu adalah Nabi SAW mengarahkan dulu ke kiblat dia punya onta, baru dia takbiratul ihram dan jalan. Kemana saja dia berjalan. Rawahu Abu Dawud min riwayati Anas bi sana bi isnadin hasan. Jadi oleh Abu Dawud dari riwayatnya Anas dengan sanad yang bagus. Wal makna pihi wuku awalil ibadah makna padanya itu adalah terjadinya awal ibadah berlakunya awal ibadah disyuruti dengan syarat yang memang ada. Jadi awal ibadah itu terpenuhi syarat-syaratnya semua termasuk kan istiqbal kiblat itu syarat untuk sahnya sholat. Jadi itulah yang dilakukan Nabi maka maknanya adalah Nabi mem melengkapi semua persyaratan sah solat itu di awal ibadahnya. Ingat ketika memungkinkan. Walbaki kau tabaan. Sedangkan sisa daripada itu terjadi tabaan sebagai mengikut saja. Artinya si penting awalnya. Kalau yang lain pengikut. Artinya syarat-syarat berikutnya itu berlaku untuk melanjutkan saja. Taba'an. Kan niyati. Seperti niat. Yajibu wajib zikruha fi awali salati. Menyebut niat itu di awal salat. Mengingat niat itu di awal salat. Melakukan niat itu di awal salat. Ya. Wa fi dawamuha hukman. Dan memadai tetapnya Huh? Dawamnya, tetapnya niat itu hukman, secara hukum lazikron, tidak secara penyebutan lil osri karena sulit. Jadi begini, kali awal itu berniat sholat atau ibadah-ibadah yang lain sampai pilihan niat sholat sampai tutup so, niat sholat doa. Tapi tidak mesti kita nawa itu atau usali pada zohri, usali pada zohri, usali pada enda. Di awal saja kita sebut, kita ingat. Nah, dawamnya da itu adalah proses-proses semua gerakan solat sampai dengan salam itu tetap sebagai apa namanya ikatan, pengingatan saja, bukan penyebutan untuk berikutnya. Ini sih gambaran tentang orang yang tadi hanya di awal saja dia lengkapi persyaratan menghadap kiblat untuk selanjutnya hai sutawajjaha kemana saja dia mengarah itu apa namanya kendaraannya menjadi sah Jadilah zikron, hukumanlah zikron. hukumnya gitu dawam masih tetap makanya kalau diubah hukum itu barulah dia menjadi batal mau memilih dengan sholat dengan sudah batal sholatnya karena dia berubah niatnya ya kalau dia tidak ada niat keluar ya berarti tetap masih niatnya yang tadi gitu walaupun dia tidak sebut tapi kalau niatnya ingin keluar batal jadinya itu karena itu menunjukkan putus niat sholat itu sampai eh, sebelum akhirnya gitu Wa idza syarratnal istiqbal dan jika kita syaratkan istiqbal indal ihrami ketika takbiratul ihram lam yashtarit indas salami tidak disyarat lam yushtarat indas salami tidak disyaratkan ketika salam Berarti takbiratul ihram disyaratkan di sini ini masih kita bahas tentang salat sunat pada waktu musafir Di awal takbiratul ihram, maka tidak perlu lagi mensyaratkannya nanti ketika kita salam. Intinya jamaah ini penjelasan ulama untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap apa yang dilakukan Nabi. Sekali lagi, itu ketika mungkin dilakukan, tapi ketika tidak mungkin dilakukan dari awal. sampai akhir memang kita boleh untuk tidak menghadap kiblat. Alar rajihi atas kaul yang rajih. Kama bisa iril arkani sebagaimana pada seluruh rukun-rukun. Summa kemudian mahma. Mahma kapan saja. amkanahul istiqbal memungkinkan bagi orang itu untuk menghadap kiblat fi di dalam salat wajib ya. kapan saja orang itu memungkinkan untuk menghadap kiblat di dalam salat maka dia wajib menghadap kiblat bi an waqafatid gambarannya memberhentikan kendaraan liha jatin, karena ada satu kebutuhan. Sawa un pizali waktu au sama ada pada demikian itu pada waktu takbiratul ihram atau selainnya. Fa'arifhu maka ketahuilah hal itu. Artinya nengeni ketika ada saatnya berhenti kendaraan itu berarti kan mudah kita menghadap kiblat. Kita masih sedang dalam keadaan sholat, hadap kiblat. Yang kadang nang itu pun endot. balik, yang kadang masih sembahyang, muter. Walaupun kita sholat sunnah, karena dia mudah. Nada mau nalek aja, ya, anu nang anu, juluk ya anda, tidak ada masalah. Karena kesulitan kalau bahita nunggang jaran, begitu Anda anak muda jaran dan anak julu, dong lain anjing lek Nah, jadi ketika dia berhenti, Maka itu berarti mudah untuk menghadap kiblat. Hadapi kiblat. Ketika kita jalan, sudah jalan. Biasanya yang telah menek, so biasa menjalan. Nah, gimana itu? Mana ibas gumbe nih? Itu di atas kendaraan, itu di atas jalan. Nanti kita lihat. Wa'lam, ketahuilah. Anna sesungguhnya Sauba maksadil musafir. Tujuan maksud. Arah maksudnya Arah ya. Arah maksud orang yang musafir. Hua tuh Itu adalah kiblatnya. Jadi kalau kita misalnya mau ke timur. Itu kiblat kita ketika kita musafir. Jalan ke timur. Dia tekan kok kegok-kegok. Kiri, kanan, kiri. Batas bayang itu tuh. Jadi walaupun kita boleh tidak menghadap kiblat, tetapi kemana arah jalan kita itu itulah menjadi pengganti kiblat kita. Dia nah apa lah dia tekan dengan si memang timu aning negan lalu musafir ampun lagi gokai kiri kanan kiri kanan lalu aning arah aning. Nah, boleh harus tetap lurus. Enlau kanan enlau wah endaya daya. Ah kalau memang yeru dong lebih log ya lebih Ini tu sengaja ya neng. Ya. Kalau in harap anhu kalau dia berpaling daripadanya daripada arah tujuan jalannya itu batal salat itu batal salatnya. Di anahu lah hajat aylahu zalika. Kenapa? Karena itu tidak ada hajat untuk itu. Maknulah si buruk gendong gembeng dengan pot eh yang kiri kanan. Tidak dibutuhkan itu. Maka ketika dia begitu batal sholatnya. Menanggung muka kasih buru, memang pemilu kan ya harus terpilu, tidak masalah. Wa in in harapan dan jikalau dia itu berpaling lupa dia wa ada an koriben un jelap ada kembali dia lagi an korben dari waktu yang sangat dekat. Artinya asdak putar malik andang lurusan. Lam tabtul salatu dah papa, ya. Wa kaza lau galat tapi begitu juga kalau dia salah dalam jalannya tepusa, ya, apa papa, ya. Namun kepusa kiri atau kanan ini, ini, ini tahu dulu. Loh. Walau in harapa bijama hidabah. Kalau dia ini berpaling dari arah jalannya bijama hidabah dengan mengendalikan itu apa namanya kedaraan jaran atau unta, yu ngobut rarat. Ya. Nah, nak ni harus kata mau mutang kan demurarat no. Eh hey, macam dan entak juk itu, itu entak itu tetap doang Nah, watalah zaman suwe, batalat solat tu. Batal solat kalau dia terlalu panjang. Ya, naya beranu si tegar tu. Ha -ha, Urup, artinya pemaran. lamuna ngamuk jara di itu ada ni itu ada terus macam mentanda eh ini itu, aneng itu gitu keliwatan. Gitu keliwatan eh ini itu keliwatan eh. Jadi ini tepung jari ini sini leh kak. Ya kalau dia terlalu panjang itu terlalu lama batal. Tapi kalau dia putih entek kan gitu, entek kan jaraknya. jarak ya, Nah ini semendak si tepar, apa. Lanjutkan solat. Ingat ini masih solat sunat. Ini dah kajak pembolehan marak entan si awal menghadap ke mana-mana itu. Tetap saja kita tidak boleh main-main. Harus serius. Eh nak andang timu, lurus tu so andang timu. Dan belok-belok kan. Ya. Pada marak sirubit. Rubin. Yang tekanggu nyontlak sembahyang. Nganggu tu memukul, kanggo tu menombak. Dan nyurak. Yang tidak dibutuhkan nyurak. Marak si Rubin, hiat, hiat, hiat. Dan nombak sembahyang. Ya. Yeah. Jadi sesuatu yang dibolehkan Karena darurat itu sebenarnya dibolehkan sekedar. Tidak boleh melampaui batas. Ya. Kama amala syakhsun min ansaw bi Sebagaimana kalau membelokkan oleh seseorang. Dengan lain belokkan. Anu jarang. Ke. Entak dengan bawah ansaubi maksadihi daripada arah maksud jalannya kita. Wa in kasura kalau dia pendek, kalau dia sebentar, lam tabtul sholat ndak tidak batal. Li umumil jamahi, karena uh, umumnya apa namanya pengendalian itu. Uh, jadi wanandang itu, wanandang itu, lamun ini kan tidak ada unsur kesengajaan dari orangnya mungkin jarannya si ngamuk atau mungkin dengan si lebawak ngen itu nah, jadi itu kalau dia sedikit dimaaf tidak apa apa wa izalam tabtul pi surat jenis jika lo tidak dibatalkan pada gambaran orang lupa fa intolas zamanu kalau dia lama ya ya lupa bahwa itu tidak boleh belok sana belok sini belok sana belok sini kalau dia terlalu lama, saja dari sahwi, sujud sahwi. Wa illa pala. Kalau tidak, kalau tidak lama, pala maka tidak perlu sujud sahwi. Ini sedikit tentang sujud sahwi pada hal eh, apa namanya mara entan terlalu lama apa dia bergerak pindah sini atau belok atau berpaling tapi dia lupa termasuk endah hal-hal sindik tersengaja dalam sholat fardu. Lemun tersengaja batal, lemun dek tersengaja dek nebatal sujud sahwi. Al kalamul amdu ngeraos sengaja batal. Lagu lamun nak kelolasan biar temui. Tidak batal, tapi sujud sahwi. Misal, ngempok mercon, ini kerja kerja sembahya. Kita lihat si mercon ngadok. Apa tuh? Kan terganggu kan dengan. Namun tersengaja. sengaja kena apa Nobata. Lagu-lagu tak sengaja. Nde no Tapi sujud sawi yang itu. entah. jadi al kalamul amdu, al aklul amdu, kemudian uh, al pelul amdu. Kalau dilakukan dengan nasian, Lupa atau tidak sadar dan sadar atau lupa marak si baru. atau yang kaget maka nanti itu butuh sujud sawi lah munda mesak di semayang lah munda berjamahnya tergantung imam hendeknya sujud sawi om dedek sujud sawi ini e temesak deh lupa itu makar si baru. atau yang kaget baru nuh hendek orang sengaja wanita ngerawas kaget baru. buruk nuh hendek batasan Lupa anda tersejut sahwi ngombe. Tidak masalah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Secara keseluruhan. Nah. Kita. Walau dengan ulama arahkan dalam sujud sahwi. Bontong semayang. Sah sujud sahwi lagu bontong semayang. <laughs> ya. Jadi sujud sahwi di sana. Wa'alam. Ketahuilah. Anahu la yajibu ala rakib. Tidak wajib bahwasanya tidak wajib atas orang yang menunggang kendaraan wad'u jabhatihi meletakkan dia punya kening pelakar semangat ini ala urfidabati di atas bulu lehernya dabah jadi jaran kan dia, belongan orang bulu di atas ne ya dan padan jadi orb itu bisa berarti adat, bisa berarti pengetahuan, bisa artinya rambut-rambut yang ada di leher kuda. Apakah wajib tu sujud le anu no le belawang no le kadue bulun tu le belawang tidak, ya. Jadi tidak wajib lah. Wajib adalah rakib. Tidak wajib atas orang yang menunggang. Wadu jabhatihi meletakkan dia punya kening ala orfidabati di atas bulu-bulu lehernya dabah, kuda, wala ala saraji, tidak juga di atas pelana. Karena arah baris eh, jadi pakaianan anu. Daran anu, dan tokol anu. Apa kali ini tahu dah? Ta? Di atas bongkar kan dulu dah kayu kasur kasuran nah, anu. Tertolok anu. Arak tontol kadang-kadang ibu bentuk apa bau kulit kasih tepian anu. Lihat tak mesti. Ya. Arak kayu apa, -apa sih? tapi alai arak kulit. Ya. Jadi tidak mesti kita harus meletakkan itu ketika kita sujud. Wal ikapi. Nah, ha, ala sarji wal ikapi. Ha, pokoknya semua jenis bentuk eh, ikap ikapnya. No, eh, Kekapa dengan lain. Kekapa pun dengan lain. Iqab sebenarnya dalam bahasa Arab benar, ya. kayu sin tepi kenal tak? ditadai di soal dengan dengan si gerang nunggang lain, dengan jaran lain. Balian hania dirukuhi tetapi hendaklah dia nunduk untuk ruku, was sujudi dan sujud. Wayakun sujud dan adalah sujudnya itu ahfadoh. Jadi wayakun sujudu ahfadoh. Dan adalah sujudnya itu lebih rendah. Liyah sulat tamyizu untuk mendapatkan perbedaan. Bainahuma antara keduanya. Antara ruku dan sujud. Jadi nunduk. Nunduk sedikit untuk ruku. Nunduk bawaan untuk sujud. Wahua wajibun indat tamakuni. Wajib itu. Untuk kita ketika menunggang, solat, musafir, sambil jalan... Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Bawa. Baru angkat sebut ke sepeda motor. No. Ya. Naam bahkan ar-raqib pilih pilih markat. Pengendara di atas markat. Markat itu tempat yang bisa dipakai tidur. Galoh ya. Wanahwihi. Dan seumpamanya kapal laut, apa, pesawat, boleh. Apalagi pesawat, pesawat pribadi, boleh-boleh. kamar hotel. Mimma yashuru fihi pada apa saja yang mudah untuk melakukan rukun dan sujud al istiqbal juga mudah. Wa itmamul arkan begitu juga menyempurnakan rukun-rukun. Jadi menghadap kiblat, bau menyempurnakan rukun, bau misal apalagi kapal-kapal belik-belik nekenung semua dilengkapi dengan arah. Ya. Deteksi arah nuah Paling tidak ada 12 satelit dipakai di atas. Lapun itu GPS doang. Kedua ke kapal-kapal itu -kapal. MBMB. Jadi arah kiblat mudah. Untuk kita berdiri, tidur, duduk mudah. Faya jibu alaihi istiqbalu wajib menghadap kiblat. Fi jami'i sholati pada semua sholat. Ya, sholat parduh, sholat sunnat. Dalam keadaan mudah. Jadi dalam keadaan maulah itu tetap. Nuh. Wa itmamul arkani Demikian juga menyempurnakan rukun. Berdiri, ruku, iktidal, ya, sujud secara sempurna. Li karena mampu kita lakukan. Maka harus. Tak boleh tidak. Haza pirrokib. Nah ini semua pada rokib. Ingat. Namun rokib zaman lain. Nunggang itu nunggang. Namun rokib ngek rokibus sayar bau ya rokibul apa ya. Malik kapal laut rokib kapal pesawat jet pribadi nah jadi untuk apa namanya gambaran tentang kesulitan mungkin dengan banyaknya pesawat-pesawat pribadi kapal-kapal pribadi mobil-mobil besar pribadi kesulitannya sudah tidak ada. Maka selama dia mampu kita lakukan, kudrat melakukan itu wajib melakukannya. Ya. Nah, kalau sulit doang, nunggang jaran, nunggang onta, nunggang sepeda motor, berukna sulit doang, maka di sanalah kita pakai itu. Kebolehan untuk tidak menghadap kiblat, kebolehan untuk berisyarat dalam ruku dan sujud. Gitu. Amal masih sekedik. Adapun orang yang jalan, papihi padanya akwalun. Banyak pendapat. Orang yang jalan kaki ini. Azharuha yang paling terang. Annahu yarka'u wa yasjudu alal ardi alam. Yileka. Bendal Wah. Ini yang paling kuat. Ruku andang barat. ampu su. Sujud. Bar semuanya. Lepas sujud uras. Balik malik boleh kak. Tapi ketika ruku dan sujudnya. Ada kiblat. Kan mudah. Ya. Sebab itu lah kak naik, tapi udah lah Ya, yar kau alal ardi masyian. dan boleh bagi orang itu baca tahiyat sambil jalan. Kan tahiyat sebenarnya tokor, karena duduk tahiyat akhir itu adalah rukun. Tapi dalam masalah ini dibolehkan dia jalan sambil baca tahiyat. Alasannya litulihi, karena dia panjang tahiyat itu. maka dibolehkan. Ingat nih, masih sembahyang sunat Kenapa ni nih. Dengan leka, sembahyang sunat, papah ruku dan sujudnya, papah takbir itu haram kan dimaulah masih. Barat juga anda, takbir. Allahu Akbar. Nah, nak ganda leka, berbalik ke kanan pula leka. Sambil sembahyang. Tutup patih ada ganda ruku, mentelah juga. balik kanan. Dia rukuk, ruku, etidal, sujud dua kali, uras, uh, leka balik. jogang wayah ya, ini wah ni Eh tetu-tetu deparan jogang sida dan Padahal sida butuh waktu untuk efisien lah untuk supaya cepat sampai ni. <tuh> ya. Ya litulihi karena dia panjang kal kiami seperti bedin. Wa yustaratu dan disyaratkan ayyakuna agar ada ma yulaqi batnal al musalli ala rahilati apa yang nempel Ya, apa yang melekat di perut orang yang sholat di atas kendaraan tohiron. In misalnya jaran tunggang de, ini misalnya berdekat awak pelik bongkor de, no. harus nesuci tau tetokol no. Ya, yeah. jaran bongkor harus suci. Atau lo menekan kendaraan, kendaraan, kendaraan suci. Eh, lo pesawat ya sida dia tahu dan tebaran di suci dia, sengih malahan kalau waktu <tiba> atidda batun najasah lam yadurra kalau seandainya dia menginjak oleh kendaraan itu najis enggak apa-apa ya eh di atas apa kotoran dengan leka. Tidak apa-apa. Kita sedang solat di atas apa namanya kendaraan itu. Apalagi motor, banah, selapu ilat, lebawa. Padahal senang ngilat najis, tidak apa-apa. Wa kaza lau au ato'aha alal asahi. Begitu juga kalau seandainya au to'aha. Artinya sengaja dia membelokkan ni dengan liwat, dengan najis, dengan apa dan liwat. Dia sengaja dengan silik atas ni. Dia sembahyang padahal. belokkan ni dengan najis, silat ni, jari ni, najis ni. No. Tidak apa-apa. Ya. Jadi si penting tahu nak tokol nun dek na. na Nanti, lemon nai na atau ia misalnya marawang kat si baru no, jemeh nai apa apa si penting dan dok kolon deh na. Nanti, ya. Walau wato almasi najasa. Kalau sekarang orang yang jalan, yang memerlukan kendaraan. Sekarang orang yang jalan ini. Leka, 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 leka. Jangan sambil sembahyang ini leka. Iya, ngilat najis. Nah, ayana. Am dan sengaja. Batalat solatuh. Namun sengaja ilat nak jisnu. Batal sembahyang. Kan ya, kak? Agung kita nak jisnu ilat ni ya. Batal. Namun sengaja ilat. Berarti ilat ini namun dia sengaja jadi ilat. Batal. Nah, am bahkan layukan lab tidak di. Layukan lafu tidak dipaksa. At-tahaffuz wal ihtiyat sangat berhati-hati, menjaga dan berhati-hati bil masjid di dalam berjalan lil musyaqqati karena kesulitan. Artinya, la yakuh. Tidak perlu karena berhati-hati kalau begitu enggak perlu berhati-hati. Jalan sudah biasa. In kebetulan kerilatan najis enggak apa-apa, lemu dek sengaja. Nah, jadi di sini tidak dipaksakan orang itu untuk dia menjaga dan berhati-hati di dalam berjalan. Ya. Karena kesulitan ya. Wa'lam wa ketahui olehmu annahu bahwasanya yusyaratu fi jawazi tanaffuli wa masyian dipersyaratkan di dalam bolehnya melakukan salat sunat dengan cara mengendarai dan berjalan kaki dawa musapari wasairi persyaratannya itu supaya musafirnya masih sedang berlangsung masih sedang berjalan namanya sair ya. belum jarak ya artinya dalam menghadap iblat berukar kanggo di menghadap iblat nak wahana jarak leka Bajarak setekanggo andang lain-lain. Tetap soal sandang kib. Kiblat. Lemun teman duduk sembahyang. Tepuknya nyampe. Bermuter andang. Kiblat. Ya. Pada wa salal Kalau dia sampai ke tempat. Fi solati pada selang-selangan solatnya Artinya pada saat salatnya. Ushcurita itmamuha ilal kiblati. Disyaratkan agar disempurnakan salat menghadap kiblat. Nah, bukan mutamakinan ya karena ini hal keadaannya memungkinkan jika memungkinkan tapi biasanya ya pasti memungkinkan Saya itu andot itu hanya ah sampai lagu salatnya di teman tutup ya harus hadap kiblat di sana ya wayang zilu ing kana raqiban lamun je kada kendaraan sampai dia di tempat itu salatnya belum selesai turun dan menghadap kiblat di dendot di atas kendaraan supaya bisa menyempurnakan rukun-rukun yang lain. Nah, wakada demikian juga lau wasola jika dia sampai maka nak ikomatihi ke tempat dia mukim sampai balik nawa ha? alehi maka wajib atasnya an nuzulu turun ya wa itma musolati dan menyempurnakan solat mustakbilan menghadap kiblat bi awali bunyan dengan awal memasuki bangunan rumahnya ke bukan seperti ngarap bangunan awal sesangkok nake tuh tak ada kewajiban apa namanya untuk melanjutkannya. Ya, jadi mesti kan peta jok mudi jok musa. No awal bangunan sinaran itu no ni mukim no tahun no selesai. Ya. Wa ya. hukmu niyatil iqamati dan hukum niat iqamah ka hukmi man wasala manzila iqamatihi sama seperti hukum orang yang sampai kepada tempat ekomahnya misalnya dia nemah nyampe lagu wah dah komentalah dingin dingin nindo dole hangan harus nendot leton walaupun dia dateng balen. sebab dia sudah meniatkan ekomah dia sudah meniatkan untuk diem misal mau kasih buruk arak persinggahan tuh Dia nak masuk datang balik ya. Kan sebenarnya mau nak sih masih bau. Sembahyang masih lanjutan di atas kendaraan. Lagu niatnya nak diri iqamah itu di maka sama seperti orang yang sampai kepada tempat ikomahnya yang sebenarnya. Berarti apa? Wajib turun selesaikan salatnya menghadap kiblat di tempat yang dia niatkan untuk iqamah itu. Jadi iqamah di sini maksudnya mukim. Ya, mukim maksudnya. Angkai lemu dengan Arab ini nak iqamah. Iqamah, iqamah, jadi kan Arab iqamah dah, iqamah kan. Jadi iqamah itu artinya surat izin untuk mukim. KTP mahu bersendiri. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal wa ma'ab al-fatihah. Ar-rahmani ar-rahimani yaumil صراط الذين انعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته